Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Iwan. Gimana kabarnya nih dulur-dulur kompat kompor nih, sobat-sobat kompors dimanapun anda berada, semoga tetap selalu sehat dan tetap semangat. Ada pasal VHD 4.800, harganya 5.500. Di kesempatan ini ada acara di miniatur. Ada acara miniatur di Kendal Ngawi. Nah, ini festival miniatur yang ada di Ngawi, Jawa Timur 2021. Dan di sini ada lapak dari Satria Pro Speaker menghadirkan produk-produk dari yang dibawakan ya, yang dibawakan dari Satria Speaker Ngawi. Di sini ada mixer dari merek Paslab, 12 channel, untuk harganya 3.100 dulur ya. Untuk fitur dan lain sebagainya monggo bisa dilihat di video. Tipenya LF 12. Dan kemarin alhamdulillah ketemu dulur-dulur kompor, dulur-dulur sonson ya. Yang penting tambah seduluran, juga tambah pengalaman. Yang terpenting adalah seduluran, nggih. Nah, kemudian di sini ada produk dari Satria, ada Twitter, harganya 400.000. Nah, ini tipenya DE44T, Twitter legendaris ya, driver Twitter D44T, sensitifnya 109 dB. Kemudian ada speaker 6 in. Nah, ini speaker 6 in yang paling kenceng dan paling murah, harganya 235 dari Satria Pro Professional Loudspeaker. Ini kenceng dulu ya 6 in nya ya. Kemarin sering kompor mendengarkan di acara-acara miniatur 6 in dari peserta maupun dari teman-teman produk demo juga membawakan 6 in ini. Suaranya lantang, bosku. Kemudian di sini ada lagi speaker dari Satria juga, 8 MDR. Harganya 500.000. Sudah cutting, tahan air bosku ya. Jadi kalau sekedar kena cipratan itu aman, di konnya atau down speakernya lebih aman. Kemudian dari Satri ada speaker 10 inci B10 untuk harganya tadi berapa harganya, dan ini juga sudah cutting bosku ya. Tampilan dari depan countdown-nya seperti itu, rapi. Kemudian di sini ada model R10 seperti ini modelnya dulu nih. Nah, dari depan juga sudah cutting, terus lubang sekrup ada 8, kenceng ya. Mau seharganya 975.000, ada yang juga 4, ada yang 8. Kalau di sekrup saja kalau 8 sudah kenceng. Harga untuk PD 1.650.000 di Satria seperti ini tampilannya dari depan. Ini saya record suara ini untuk mengisi video ini malam-malam dulu ya. Jadi biar lebih hening. Ada power paslab harganya 9.300, tipenya tadi saya. Ada mixer yang 4 channel versi kecilnya juga ada 1.400. Power dari paslab. Kemudian ada speaker
aktif sepertinya ya, speaker aktif. Kemudian aja juga speaker aktif. Adik. Nah, ini untuk kardus-kardus dari speaker-speaker Satria 8i, 6i, dan ini adalah produk LAN array dari Satria, dan ini yang dipakai Jago Audio di Kendal Ngawi. Seperti ini tampilannya bosku. Untuk harganya ya, ini harganya 14 juta satu set. Untuk info lebih lanjut langsung hubungi ke Mas Satria. Kemudian di sini ada alat-alat T24, tentunya komponennya juga full Satria. Oke dulur, seperti itu ini kardus-kardusnya. Jadi untuk teman-teman yang mau order ya, jadi ini info terbaru untuk produk-produk di tahun masa-masa pandemi seperti ini dari Satria. Dan tentunya ini belum semua yang dibuat tentunya ya.